Saya sudah mengenal Vandika ini mungkin lebih dari 15 tahun. Dari 15 tahun. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah satu fakultas, satu kelas. Itu terjadi saya sama Vandika. Tepuk tangan dong. Jadi memang benar tadi ada video ya, video yang memperlihatkan bagaimana sih mereka ketemu. Jadi memang benar Vivinda sama Vandika sama saya pernah satu kelas. Ada satu yang beda dengan dia. Dia cepat nikah, kamu lambat. Ya, itu aja bedanya. Saya tahu banget si Vinda dan Vandika ini enggak pernah ngobrol, jarang, enggak akrab. Jadi ketika tahu nih mereka jadian, agak aneh juga. Sahabat itu bisa dikatakan sebagai perpaduan warna. Jadi banyak sahabat, maka banyaklah warna-warni. Dan mungkin sekarang si Vandika ini sudah menemukan perpaduan warna yang pas untuk dirinya. Ya, mudah-mudahan perpaduan warna yang sudah pas ini enggak cepat pudar, awet terus sampai kakek dan nenek. Vandika orangnya pendiam sesaat. Anda yang berdua pernah memilih, yang alam telah memilih Vandika, Vandika telah memilih alam. Tapi Anda merasa dari sekian banyaknya cewek, dari sekian banyaknya cowok, Anda memilih alam, tapi alam yang terbaik. Nah, karena dia yang sudah terbaik, maka Anda harus menghargai. Vandika pekerja keras, terutama nyambungnya cuma sama orang tua. Kalau sama anak muda malah gak nyambung. Kalau Vandika itu selalu baik, asal jangan lapar. Kalau udah lapar udah selalu grumpy. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga dan family, sahabat, rekan kerja, dan para tamu hadirin sekalian yang telah datang menghadiri resepsi pernikahan kami pada hari ini.